Selamat wisuda, Kak Maria, Talia, Bate Jawa, seorang semua saudara. Selamat wisuda ya buat Akhim Angkatan 50, semoga makin kompak, semakin sukses, ditempatin di kota yang terbaik buat taruna-tarunanya, dan doain aku supaya bisa jadi taruni. Amin. Selamat wisuda Akhim Angkatan 50, sukses lagi. Mantap. Selamat wisuda buat Akhim Angkatan 50, semoga sukses selalu. Selamat malam, halo guys. Yoi, hari ini kita berkesempatan untuk nemenin teman-teman dari alumni AKIP 50 SEM ya. Betul, AKIP ini 50. Adalah angkatan AKIP yang terakhir karena setelah ini sebetulnya POTEKIP ya. Oke, nanti nama nanti lagi ya. Okay. Jadi mantep banget nih, jadi angkatan 50 setengah abad. Yoi. Selamat buat teman-teman alumni yang sudah wisuda lulus tadi siang ya. Tadi siang. Setelah ini adalah malam keakraban, tapi setelah malam ini adalah awal yang baru buat teman-teman semua bisa sukses di bidangnya masing-masing, di areanya masing-masing, apapun bagian yang dipercayakan buat kalian teman-teman, pokoknya dipegang dengan integritas yang tinggi, dengan semangat yang tinggi. Amin. Untuk kemajuan Indonesia juga. Oke, siap. Dan pasti mudah-mudahan hari ini acaranya sukses dan rame karena kita hari ini temanya garden party, keren banget ya. Iya. Enggak sabar buat pokoknya kita berharap yang terbaik aja buat malam hari ini, semuanya bisa enjoy dan terbaik juga buat masa depan kita semuanya. Amin. Goodbye. Go AKIP 50. God bless you. Welcome to the Enchanted Forest. This is AKIP 50th batch. Prom night 2018. Oh,
the modern dance performance from Buat Akib 50 Second. Sekali lagi dan tepuk tangan buat kalian semua, keluarga besar Buat Akib. Wow, luar biasa malam hari ini. Luar biasa ya di sini ya. Seneng banget ya ini, suasananya beda banget. Tadi siang gak kayak gini, Sam. Kenapa tadi siang? Tadi siang masih pohon-pohon doang. Oh gitu. Sekarang malam udah ada panggung, tiba-tiba gue juga kaget gitu. Enggak, kalau yang tahun-tahun lalu biasanya di dalam, di aula gitu kan. Hari ini, tahun ini kita bisa di luar adem gitu loh ya. Ini alami enak. Beda, ini hari ini khusus untuk anak-anak Akib angkatan 50. Temanya adalah Garden Party. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Dan secara hormat, kami mengucapkan selamat malam untuk direktur, para pejabat struktural, para dosen, dan para pegawai Buat Akib yang luar biasa. Malam hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Betul sekali, dan selamat pastinya malam. Ada alumni Akib angkatan 50 dan juga adik-adik taruna Buat Akib angkatan 51 dan 52. Wow, luar biasa. Inilah harinya kalian. Di mana kalian akan menikmati setiap acara yang sudah disiapkan oleh panitia juga. Ya. Tepuk tangan lu dong buat panitia sebelumnya, luar biasa. Panitia dari yang Akib 50, buat Akib 51, semuanya berkolaborasi. Bantuin untuk bikin acara ini luar biasa. Betul sekali, dan pastinya ini mungkin teman-teman Akib 50 udah datang semua, saya kira-kira ya. Hampir semua iya, ya. Iya, tadi dari siang nih udah wisuda loh. Oh, udah wisuda dari siang selamat, ya. Selamat, luar biasa teman-teman. Betul, ucapkan selamat ya. Dan iya, pastinya buat teman-teman jangan lupa buat kontekin teman-teman yang belum nyampe ya. Siapa tahu masih ada yang nyangkut di Macet, di Pondok Cabe situ. Cinere situ kan. Cinere ya. Jauh tuh di situ. Ya, semua udah hadir kok, semua udah hadir ya. Oke, siap. Kita kenalan dulu. Betul. Nama saya Samuel. Nama saya Geraldi. Kita dari Groovy. No parties for everyone. Terima kasih sekali lagi buat kepercayaannya dari teman-teman Akib yang boleh memberikan kita apa ya, sedikit panggung di depan sini ya. Betul. Di hari besar kalian, dan kita senang sekali bisa comeback karena terakhir kita kesini itu 2 tahun yang lalu ya. Oh, 2 tahun yang lalu, Semi. 48 waktu itu. 48, oke. Iya, senang banget. Dan supaya, wih, terima kasih. Berarti dia masih ada tuh. Berarti panitianya dia, angkatan 50. Oh, iya. Bener. Makanya kita ingin sekali malam hari ini semuanya lebih enjoy lagi. Betul. Menikmati acara di awal, pertengahan, sampai selesai semua pokoknya. Betul, karena sekali lagi ini acaranya dari kalian untuk kalian ya. Betul. Jadi have fun aja, enjoy, ini lepas semuanya. Betul. Semuanya dilepas. Bukan. Maksudnya pikirannya. Maksudnya udah lulus, lalu berat lah gitu ya. Udah lulus, saatnya memulai pelembaran yang baru. Cheers. Betul sekali. Nah, langsung aja kita mau mengundang ketua tingkat 3 Akib angkatan 50, Aquila Amadea Pitaka, untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Silakan untuk Aquila Amadea Pitaka. Oh yang ini. Oke, selamat malam Bapak Aquila ya.
Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkip, Bapak dan Ibu dosen Poltekkip serta pegawai Poltekkip serta teman-teman AKIP angkatan 50 yang saya kasihi dan adik-adik saya angkatan 51 dan 52 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia-Nya telah memberikan kesehatan kepada kita untuk berkumpul kembali di BPSDM ini dengan keadaan sehat. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili angkatan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam perpisahan ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman AKIP Angkatan 50 yang susah, senang kita tanggung bersama selama 3 tahun di BPSDM ini. Selama menjalani pendidikan, kami sebagai taruna sangat bangga dan berterima kasih dengan bantuan para pembina yang telah mendidik kami, Bapak Ibu dosen yang telah mengajar kami. Kami sungguh merasa berterima kasih. Berkat Bapak Ibu dosenlah kami bisa menyelesaikan skripsi kami. Untuk adik-adik kami angkatan 51 dan 52, semoga itikad baik kami bisa diteruskan dan itikad buruk kami atau perilaku kami yang tidak pantas itu tidak perlu ditiru, bila perlu dilupakan. Harapan kami untuk Poltekkip, semoga Poltekkip bisa memenuhi harapan pemasyarakatan di masa yang akan datang dan menjadi perguruan tinggi kedinasan yang memiliki daya saing dengan sekolah kedinasan yang lain. Untuk teman-teman saya angkatan 50, selamat bertugas di tempat tugas masing-masing. Untuk teman-teman saya, kiranya Tuhan melindungi kita di daerah tugas kita. Sukses selalu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Puyka, Amadea Pitaka. Wih, ini ketua angkatan. Ketua angkatan. Jadi abang-abangan. Luar biasa ya, tapi itu yang paling penting ya. Ya. Setelah ini, dimanapun kalian bertugas, pokoknya tetap kompak. Betul. Tetap jangan lose contact gitu ya. Tetap keep in touch gitu. Betul, jangan sombong-sombong berarti ya. Iya. Sip. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari alumni AKIP 50 kepada Poltekkip dan juga kepada perwakilan dari Panti Asuhan Duafa yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Tingkat 3 Pandu Puji Wibowo. Silakan untuk Pandu Puji Wibowo. Ini adalah kenang-kenangan dari alumni AKIP 50. Ya. Silakan akan diberikan ke siapa? Baik, langsung saja diberikan. Oke, jadi ini perwakilan aja gitu ya. Dipilih salah satu. Oke. Silakan maju ke depan, Pak. Langsung ya, ini dipilihnya. Ya. Benar-benar on the spot, tapi mewakili ya Pak ya, mewakili Poltekkip. Betul. Secara keseluruhan ini gitu. Ini adalah kenang-kenangan terima kasih dari anak-anak AKIP 50 ya. Ya, silakan sambil di foto bersama, diabadikan dengan foto dan video. Oke. Mereka ya. Betul sekali. Kepada para pembina, para dosen, para guru, semua pihak yang sudah membantu, membimbing, pendidik mereka sudah menjadi angkatan yang luar biasa yang siap untuk terjun di dunia kerja. Betul sekali. Wow. Dan jangan lupa ya pastinya ya untuk kapanpun
Oh, foto. Oh ya, tepuk tangan. Oh, isinya kamera semi. Oh, kamera. Kamera isinya. Jadi kamera ini ada filosofinya. Ada apa? Supaya ada filosofinya. Oh, filosofinya. Iya dong, supaya banyak-banyak mengambil momen-momen yang luar biasa. Oh, mengabadikan. Gitu. Bisa aja lu. Nah, yang kedua ya. Adalah ini adalah pemberian juga bingkisan ya, ya kepada perwakilan dari Panti Asuhan Duafa. Silakan. Wah, wow, luar biasa. Oh, kita beri tepuk tangan juga dong untuk Panti Asuhan Duafa yang sudah hadir perwakilannya. Mereka juga turut menjadi saksi dan juga mereka bersuka cita melihat kakak-kakaknya ini sudah lulus. Ini anak-anak Akim 50 berarti gak lupa untuk beramal, Semi. Betul. Ini ya, tanda bersyukur mereka. Yang namanya ya, sosial itu tuh harus jadi bagian dalam hidup kita. Betul. Gak mesti sebulan sekali, setahun sekali. Tapi kapanpun kita merasa kita mau terbeban untuk membantu saudara-saudara kita, why not? Betul. Kapanpun bisa jadi waktu yang sempurna. Wah, luar biasa sekali, Semi ya. Kok saya sih? Oke, diabadikan ya. Oke, di foto bersama. Terima kasih sekali lagi untuk perwakilan dari Panti Asuhan Duafa yang sudah hadir malam hari ini. Jangan pulang cepat-cepat juga ya, setelah ini turut bersuka cita di acara kita. Betul, di acara lulusan-lulusannya nih, anak-anak Akim 50 ya. Betul. Oke. Ada apa aja sih, Kir? Hari ini ada banyak, Semi. Kita akan melihat banyak penampilan, performance ya tepatnya. Dari anak-anak tingkat 1, tingkat 2, yang baru lulus juga mau tampil nanti, Semi. Oh gitu ya, ada nanti perwakilan nih seperti kayak apa ya namanya ya. Persembahan terakhir. Betul. Sebelum lulus-lulusan gitu maksudnya. Gue tampil deh nih pokoknya di ujung-ujung. Betul. Ya, dan juga untuk teruna-teruna juga ini ingin memberikan kesan terbaik juga nih buat kakak-kakaknya. Betul, dan pastinya nanti malam nanti bakal ada satu guestar yang mungkin kita belum boleh kasih tahu namanya atau mungkin gitu ya. Kalau udah tahu ya yaudah, ya udah gitu. Tahu, dan ya, kau hadir gitu kan. Lagunya ya, gitu nanti ya. Nanti malam hadir dia maksudnya gitu. Oke, iya, ya nanti ada acara spesial juga, dan juga kita akan ada acara puncak di mana kita akan ada pengutaran video angkatan ya, dan juga ada selebrasi bersama-sama di mana kita juga berterima kasih juga nanti kepada seluruh pejabat dan karyawan Poltekkip. Ada waktunya, nanti ada momennya. Betul sekali, dan pastinya kita dan juga akan ada warning, Semi. Nah, warning ini untuk kategori-kategori teman-teman yang aneh-aneh mungkin ya. Aneh-aneh. Ya, pokoknya kategorinya banyak, unik. Ada tergimil, gimil itu katanya gila militer. Jadi dia ini sering nyari lencana, Semi. Oh gitu ya. Ikut jadi organisasi, pokoknya siapa rajin. Siapa kira-kira ya? Pokoknya banyak deh, kita nanti akan sebutkan semuanya. Betul, semuanya nanti kita bacakan. Nah, okay. Mumpung, ini mumpung ya. Ya. Selagi mas semuanya masih dalam keadaan yang cantik. Betul, masih seger juga ya. Cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. TikTok ya. Bukan, ya, maksudnya gini, kalau nanti malam kan mungkin ketika nanti udah berpesta, sudah ini lama-lama bisa keringetan, bisa lepek. Nah, sekarang kan mumpung semua masih pada sempurna, kita berfoto bersama dulu gitu. Betul, mumpung masih dingin ya, segar. Bedaknya masih full pokoknya. Ya. Okay. Ya, kita mengundang teman-teman alumni Akim 50. Ya. Semuanya maju ke depan, kita mau foto bersama di depan panggung sebelah sini. Oke, okay. Naik panggung juga boleh ya? Boleh. Silakan diatur deh pokoknya supaya semuanya. Sip, kameranya yang ini dulu. 1, 2. 3, big smile. Yang sebelah sini. Sekali lagi. 1, 2, kamera utama ya. 1, 2, 3, smile. Tersenyum manis. Wih. Oh, ada gayanya. Oh, L. L itu 50. Ini, iya, betul. Romawi. Itu Romawi, artinya 50. Ini bukan ini ya. Laper, Pak. Laper ya, you know, laper ya. Laper hungry juga. Hungry. Ngeleh. Iya, jadi ya, setelah ini kita akan masuk ke acara sesi makan malam. Betul. Tapi jangan sekali khawatir, kita sambil makan malam sambil ditemani. Ditemani oleh performance. Apa ya? Apa kita? Enggak, jangan, bosan merekanya. Nanti akan ditemani oleh teman-teman dari Band Taruna Tingkat 1. Oh, luar biasa. Mereka akan mempersembahkan sebuah lagu ya. Betul, untuk teman-teman Taruna Tingkat 1 silakan bersiap-siap. Bersiap-siap ya. Ya. Nanti kalian juga tetap bisa makan kok, jangan khawatir. Tapi biasanya perform dulu enak. Nah, nanti tingkat 1, tingkat 2 makannya jam 1. Bisa banget tuh. Ditatar. Oke. Kami undang untuk Galih Dharma. Silakan. Memimpin doa pada malam hari ini. Betul. Ini pokoknya dari Taruna nih ya. Ini Galih Dharma dipilih katanya rajin sholat. Oh gitu? Rajin ngaji. Betul, katanya, luar biasa. Katanya. Jidatnya hitam. Kenapa? Kecedot. Silakan Galih Dharma. Galih Dharma. Ush. Dari jauhnya udah bersinar, pikir. Yang mana Galih Dharma? Itu. Oh. Oh, ini masih Taruna. Iya, justru ini perwakilan Taruna. Oke. Mantap. Selamat malam. Malam, Galih Dharma. Malamnya hormat.
Oh yoi, bener. Silakan. Bukan salaman, hormat dulu saya. Salaman aja, luar biasa. Kalau ngeliat cowok-cowok, cewek-cewek pakai seragam gitu, kayaknya tuh udah gimana gitu. Wah, kayaknya, wah nih. Waduh, masa depan gue cerah dah pokoknya. Oke, silakan. Izin pembina dan senior abang-abang alumni sekalian, pejabat dan para tamu undangan, izinkan saya untuk membaca doa pada malam hari ini secara Islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu fi ni'matihi wa bi zida. Ya Rabbana lak hamdu kama yanbaghi lil jalali wa ikramik. Rizqanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan, kekhusyukan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan pada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada pemimpin kami. Berikanlah kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi semua larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami, keluarga besar Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, mengadakan acara malam keakraban dengan segala kerendahan hati, kami mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh oleh para alumni selama mengikuti pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga, lembaga yang mereka naungi, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kali Dharma. Luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, oke. Dengan hormat kami mempersilakan para tamu undangan yang terhormat ya, pada Bapak Direktur dan juga para pejabat struktural, para dosen dan para pegawai Poltekkip ya, dan juga alumni ya, untuk menikmati makan malam yang sudah disediakan. Betul. Dan bagi para taruna-taruna, adik-adik juga akan dibagikan nanti makanan dari panitia. Oh, nanti ya? Iya. Oke. Okay. Saat ini maksudnya, sambil sekarang juga. Maksudnya bersabar gitu. Gua kira dibagikan di jam 1 nanti enggak ya. Enggak, kata terbakar sekarang. Masuk angin. Ya, okay. Sambil menikmati makan malam gitu maksudnya ya. Iya, oke. Okay. Nah, sambil menikmati makan malam juga ya, kami persilakan untuk band taruna tingkat 1 yang dari Poltekkip 52 ya, mempersiapkan diri untuk memberikan ini namanya special performance, penampilan untuk penampilan yang spesial yang mau pergi nih ya, untuk keluarga besar Poltekkip yang sudah hadir gitu. Betul. Ya. Jalin lagu bikin sakal buku bagai embun pagi yang mengagumkan cinta. Betapa indahnya we
ku jalin lagu. Aku gelora asmara seindah lomba senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Bagi hatimu yang damai, cintaku gelora asmara seindah lembah senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang aku gelora asmara seindah lembah senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Ya, itu dia penampilan dari band Taruna tingkat 1 dengan lagunya yang aduh jadi tersipu malu ya. Penuh cinta sekali malam hari ini ya. Nah. Ini cukup banyak ya awarding-awarding yang sudah dipersiapkan dari panitia. Betul. Dan kita panggilkan untuk kategori yang pertama yaitu terkimil, kita panggilkan Jeremy dan Mustika. Selamat malam. Malam. Selayaknya seorang taruna, uniform adalah sebagai kebanggaan. Ada ribuan orang di luar sana bertarung demi mendapatkan seragam Taruna Poltekkip. Nominasi Taruna Tergimil adalah... We'll be right back.
Pandu Puji. Ini dia pemenang nominasi tergimil, Gila Militer. Luar biasa ternyata ya. Gila Pandu Militer itu ya. Artinya dia tuh rajin lah, Sam. Rajin lah pokoknya ya, paling rajin, bersih, semua memperhatikan semua yang namanya udah pakai seragam itu tuh harus benar-benar membawa kehormatan. Betul. Dan dia juga aktif berorganisasi, mungkin dia ikut lomba di mana gitu. Wow, ya. Di foto bareng sama Jeremy dan Musika juga ya. Yoi. Wis. Mantap. Ini dia tergimil ya. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Selanjutnya akan langsung kita lanjutkan untuk kategori terharmonis akan dibawakan oleh Valdi dan Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam semuanya. Malam. Yol, gue mau nanya nih. Kriteria nominasi terharmonis. Kriteria terharmonis itu apa ya? Siap senior. Nominasi senior 50 yang terharmonis itu berarti senior yang paling dekat, paling menarik, paling mengerti satu sama lain. Oh, jadi senior, jadi ini ya, selalu senang maupun susah ataupun duka ya. Siap, benar sekali senior. Jadi nominasi senior terharmonis adalah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain ya. Betul sekali. Yang ini maksudnya harmonis ini maksudnya itu benar-benar sohib banget, saling melengkapi, jadi saling kalau mendukung. Kalau yang satu duitnya habis, pinjam dulu. Utang. Lama-lama minus. Lama-lama diutangin terus. Ya nggak mesti gitu ya. Juga. Ya dalam segala hal lah. Tapi ya, hubungan yang baik itu berawal dari teman.
Jadi kita doakan semoga mereka berdua berteman, bukan yang lain, jangan ya. Oke. Foto dulu. Lihat kamera 1 2. Oke, sekali lagi. Nah, ini mungkin boleh kasih komentar nih sedikit nih. Bentar nih buat kedua pemenang. Sabar, sebentar. Ini gue penasaran nih. Tahan dulu. Ya. Ini terharmonis sih, Sam. Oke, masing-masing boleh memberikan satu hal yang paling lu suka dari temen lu. Misalnya, jangan bilang dia ganteng ya. Serem gue liat nih. Maksudnya dia ini paling suka bantuin gue ngapain misalnya gitu. Ya jadi apa alasannya? Gak mungkin kalian bisa sohib, akrab, gak ada alasan. Coba, satu aja. Satu hal. Saya sih satu halnya dia selalu menunggu saya dalam hal apapun. Oh, selalu nungguin. Jadi kalau gue masih jomblo, lu jomblo juga. Gak boleh. Jadi kalau gue nggak lulus, lu jadi lulus. Jangan dong. Sebenarnya gue belum, lu juga belum. Oke. Okay. Selalu menunggu tuh maksudnya tuh mungkin dalam segala tuh ya kalau temennya lagi ketemuan kali. Iya. Jadi tunggu ditungguin. Pulang bareng gitu. Maksudnya okay. Balik ke. Ini kamar bareng gitu. Ini udah nyampe, dia udah nyampe duluan. Ditungguin di depan. Kalau lo? Ya gitu. Satu hal. Kalau saya, sebenarnya kedekatan kami ini berawal dari tempat tidur. Nah itu dia kan. Feeling gue bener. Lanjut lagi, nggak apa-apa, lanjutin. Udah malam. Semenjak kami tidur bersama. Hancur. Terus? Iya serama. Oh gitu. Ya malam itu karena tidak bisa tidur, jadi kami saling sharing. Oh saling sharing, nah, oke. Okay. Percaya. Jangan yang lain jadi, ya. Jadi menurut saya dia ini paling bisa menjaga kepercayaan. Yoi. Tepuk tangan dong buat pasangan terharmonis, pasangan teman yang harmonis. Silakan. Oke, boleh kembali tepat ya. Oke. Okay. Ini bisa jadi inspirasi ya, perlu untuk menjaga kepercayaan ya. Betul sekali, Zeni. Baik. Untuk kategori tergokil akan dibawakan oleh Fariha dan Pandega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senar, untuk malam ini, di malam yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan nominasi tergokil dari senior-senior kita atau alumni kita angkatan 50. Betul ya, Dek. Jadi kalau kita ngomong tentang tergokil tuh pasti nominasinya tuh orang-orang yang selalu buat kita ketawa, senyum, bisa mencairkan suasana ketika kita lagi sepi, boring, itu mesti mereka bisalah mencairkan suasana bikin kita ketawa dan kehidupan di asrama tuh semakin seger dan hidup gitu ya. Benar sekali, senior. Bahkan dia lagi marah pun kita bakalan ketawa gitu loh. Benar banget. Jadi langsung aja ya kita lihat nominasinya untuk senior tergokil. We'll be right back.
50 adalah Aldina. Silakan untuk silakan untuk atau abang kita Aldina, abang Aldina dipersilakan untuk tampil ke depan. Oke, ternyata ini yang paling gokil satu angkatan. Wah, berarti kita nanti boleh minta sedikit apa ya namanya ya? Minta ini Instagramnya kita follow. Gak usah. Bukan. Tapi kalau dilihat itu. Aldina mukanya mirip pemain bola. Siapa? Andik Firmansyah. Oh, iya benar-benar juga. Kecil-kecilnya. Iya, ya. Ini pasti jago gocek nih orang ini. Jago gocek ya. Gocek hati. Gocek teman. Gocek teman. Oke. Okay. Ya sudah. Kalau gitu nanti kita minta Andik juga memberikan sedikit pesan-pesan buat teman-teman satu angkatan, kira-kira harapannya apa nih? Silakan Andik speech dulu. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Pesan dari saya khusus angkatan 50 ya, semoga bisa selalu sukses ke depannya. Yang nanti udah naik duluan jangan lupa teman-temannya lah. Oke. Okay? Udah itu aja. Thanks. Oke deh. Keren. Terima keren, kasih keren. Ya. Keren. Thank Kaka. You. Gokil. Gokil dan tergemes. Akhir 50 ya. Thank you, bro. Oke. Okay. Selanjutnya okay. Satu penampilan yang spesial. Oke, okay, boleh. Dia ini jago banget ngelucu. Oh, ini kita skip dulu ya. Oke. Okay, iya. Siap. Dia ini jago banget ngelucu. Dan boleh, dia boleh. Siap untuk memberikan performance yang spesial. Ya. Langsung saja kita sambut. Siapa dia, Ger? Ini dia Steny Robby. Steny Robby. Boleh, siap-siap. Yang mana Steny Robby? Ini Steny Robby cewek apa cowok, Sef? Ini. Oh, cowok, siap. Oh, iya. Ketangan dulu. Cowok, siap. Ketangan. Kita, nah, sebelum dia stand up comedy, kita harus tes dulu, Sef. Iya, tes apa maksudnya? Selamat malam, Steny Robby. Selamat malam, Mas. Malam Steny Robby, kalau boleh tahu malam. Tingkat berapa nih Sten? Zin, saya tingkat 1. Tingkat 1? Karena muda, Steny Robby Waluya, STB 3507, asal Pemalang. Panjang. Panjang ya, lengkap, komplit. Gue lupa juga dia ngasih tau. Status. Status saya masih belum jelas, Mas. Masih belum jelas. Tapi normal ya, normal. Status apa? Hubungan atau status? Hubungan. Hubungan saya belum jelas. Hubungan dulu aja sih, complicated ya. Complicated kalau di Facebook ya. Okay. Karena masih ada banyak taruni yang belum follow IG saya. Hancur. Oh, dia sekali yang promosi berarti teman-teman. Gimana mau follow IG? Instagramnya jangan-jangan belum punya. Instagram saya nggak di-block, Mas. Nggak di-private maksudnya ya? Oh, di malah curhat. Oh, di-follow. Emang followernya berapa sekarang? Masih 600. Oh, masih 600. Yaudah, Steny Robby, Instagram lu apa boleh ngomong ke teman-teman sekarang? Saya nggak enak, Mas. Tadi katanya mau banyak yang follow. Nanti nambah followernya. Hei, gimana sih maunya? Lu mau yang mana? Enggak, tapi dengan sendirinya kalau dia habis perform nih ya. Iya. Dan semuanya merasa, oh luar biasa, itu pasti dengan otomatis nanya Instagramnya apa gitu. Oke. Okay. Siapa tahu ntar di feednya ada tuh. Dia lagi nge-love TikTok. Doang. Lagi TikTok. Nge-love doang tapi gak follow. Ya, nanti gak follow. Saya gak pernah bikin TikTok. Oh, gak bisa. Pernahnya bikin apa? Musical.ly. Oh iya, oh, sama aja. Berarti kameranya gini-gini nih. Ini saya tepat kapan tampil, Mas? Oh iya, iya. Maksudnya langsung aja ya. Kita sambut Steny Robby. Silakan. Luar biasa. Businya lu bawa ya, saya di atas ya, Mas? Boleh, silakan. Biar kelihatan gitu loh. Di atas drum. Biar kalau di video itu kelihatan muka saya. Oke, siap. Jin, Mas, ini mic-nya gimana? Oh, itu dua. Yang itu aja yang lu pegang. Oke. Okay. Yang sini kecil, yang ini besar. Saya susah loh, Mas. Ini mic-nya dua. Berarti mic-nya taruh bawah aja. Pakai yang mana aja? Lapang kah? Kurang tanggap, Mas. Luar biasa. Mas, kurang ke atas ini, Mas. Kurang ke atas. Sebentar ya. Mungkin bisa dinaikkan. Stand mic-nya untuk kru. Gak usah, Mas. Pas kok. Kerjain. Saya cuma ngetes ketanggapan Masnya aja. Terima kasih. Ya, pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kok cuma sedikit yang jawab, padahal Rasulullah itu bilang barang siapa menjawab salam pasti akan ditingkatkan pahalanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Guys. Izin pejabat pembina abang-abang.
mbak-mbak senior dan kawan-kawan saya yang udah pada ngantuk. Woi, jangan tidur, woi. Saya nggak tahu ya, saya lihat di sana kawan-kawan saya ya, gitu. Itu saya tampil itu jangan ada yang tidur karena pasti semuanya ketawa, saya jamin lebih dari jaminan BPJS ya. Mungkin ini kali pertama saya untuk tampil di depan abang-abang dan mbak-mbak angkatan 50 atau yang kemarin tingkat 3. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya itu Steny Robi Waluya, asal Pemalang. Kok gak ada tepuk tangan ya? Tapi sekarang itu saya tinggal di Depok. Otomatis saya jadi anak gaul, gak anak desa lagi. Bahasa saya udah ganti, gak aku kamu, lo gue. Otomatis juga nama saya ganti, yang dulunya Steny Robi Waluya, setelah di Depok jadi Steny Robi William. Itu berpengaruh loh, berpengaruh. Kalau nama saya Steny Robi Waluya, nggak ada yang match sama saya di Tinder. Makanya saya ganti nama Steny Robi William. Kalau buka Tinder langsung ketemu akun saya. Wis, fotonya pakai PDPM. Ganteng Max. Saya sebenarnya berdiri di depan sini tuh gemeteran itu. Sama kayak kalau diliatin dengan senior derby. Senior derby. Halo. Halo. Bang Faisal jangan cemburu dulu ya. Saya tuh sebenarnya bingung. Saya berdiri di depan sini. Saya berdiri di depan sini menghibur semuanya. Tapi suasananya itu dalam suasana haru perpisahan. Saya tuh sebenarnya orangnya cengeng, tapi ya gimana lagi ya, udah terlanjur terkenal, job di mana-mana, pacar di mana-mana, maklum, taruna. Taruna pacar satu, dua dong. Kalau boleh sih 7. Pacar teman angkatan juga diumbar. Asal jangan teman angkatan yang pacarnya senior, nanti mati saya. Tapi kalau udah jadi mantan ya nggak apa-apa. Bella Vira. Izin bang, tapi kalau cuma saya yang jatuh cinta itu saya nggak abdol, saya nggak mau kalau gitu. Ngomong-ngomong soal sudah itu, kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau belum pisah ya berarti namanya belum ketemu. Nah, alhamdulillah hari ini saya belum ketemu sama senior Derby. Semoga kita nggak akan pisah ya. Senior Derby tahu caranya kita nggak pisah gimana? Derby. Caranya senior rekomendasiin jadi pembina kolegi. Nanti bisa ketemu saya setiap hari. Tujuannya itu bagus loh. Jadi saya itu punya pembina idaman. Selain Butian. Pak Wendy.
ya gimana lagi ya Pak, cuma idaman kok Pak, nggak lebih Pak, cuma idaman Pak, nggak lebih. Biasanya lu ide-ide potong. Asal jangan cinta saya aja yang dipotong. Saya jadi malu disenyumin Butian terus. Kalau tapi saya itu pernah ngalamin yang namanya wisuda. Tapi pas SMA. Nah, wisuda ini kali ini tuh benar-benar beda sama wisuda saya dulu. Wisuda saya dulu itu ada pilok-pilok, coret-coret, bahkan tanda tangan. Yang paling parah itu bikin tato di seragam. Saya pernah milok seragam teman saya, di depan saya bentuk bikin love. Di belakang saya bikin tengkorak sama sayang. Tujuannya itu apa? Biar kalau dipajang itu tahu, wah ini pasti punya malaikat, malaikat bersayang. Kayak lagu. Tadi yang nyanyi siapa? Lagu. Suaranya enggak bagus ya. Kenny kan, Kenny. Suaranya kalah sama saya, Kenny. Tangannya juga kalah sama saya, Kenny. Maaf merepotkan. Wisuda itu identik dengan yang namanya tukar kado. Nah, saya ini masih bingung. Setelah saya buka, isinya itu cuma koran-koran yang diumpel-umpel, dalamnya sabun. Setelah saya pilih kado yang kecil, emang kecil. Wah, saya kira ini isinya bagus nih, batu akik atau apa gitu. Saya buka, isinya voucher. Tulisannya gini, bro, tolong ya, jangan lupa 2000 kak budi kantin. Loh, kok nggak ada yang tahu, emang nggak ada yang pengalaman budi kantin. Belum paham berarti. Kalau ada budi kantin pasti paham 2000 kak. Nah, baru ketawa, baru paham. Ini saya itu kalau nggak karo kering itu saya gemeteran gitu loh. Makanya saya mau nyari ide lagi. Kalau perpisahan seperti ini itu ya identik dengan puisi. Puisi yang haru. Contohnya seperti ini. Kawanku, engkau yang paling cetar membahana di hatiku. Engkaulah yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka. Kawanku, di saat aku terjatuh, kau ada di sampingku. Di saat hatiku remuk redum, kau selalu ada di dekatku. Kawanku, di saat aku dihukum membina, kau selalu ada di dekatku. Kawanku, ternyata saya baru sadar, engkaulah pembawa sial bagiku. Yang ketawa sedikit ya. Bingung saya. Aduh. Benar derby gak ketawa. Saya mau minta foto dong sama Sinar Derby. Tapi berdua, jangan ada yang lain. Ini sudah. Saya sedih loh kalau ditinggal sama tingkat 3. Siapa lagi yang mau mengkoreksi saya, mengevaluasi saya. Kalau saya ada kesalahan, pasti mereka yang nomor satu untuk mengevaluasi saya. Contohnya itu, saya tuh yang namanya baris itu, saya kadang suka gatel. Saya siap-siap aja, kadang ada nyamuk nempel di sini. Itu godaan nomor satu bagi taruna. Apalagi pas upacara atau apel. Belakang pembina, ada nyamuk di sini. Samping saya poltar. Mau apa saya? Saya garu-garu kan. Katanya itu kalau lagi sikap siap itu biar enggak tegang itu, atau biar enggak garu-garu itu, kakinya itu digerak-gerakin.
saya agak tinggi. Saya ada yang begini. Kakinya dek. Saya sikap istirahat di tempat. Istirahat di tempat gerak. Saya bingung, gatel saya, gatel di mana-mana. Saya gerakin kaki saya lagi kan. Kakinya dek. Tapi saya itu suka loh kalau ditegur gitu. Artinya itu senior saya itu perhatian sama saya. Betul, Bang, senior perhatian kan tandanya kalau ditegur. Benar. Siap. Maka dari itu saya itu suka kalau ditegur sama senior. Dievaluasi itu saya suka. Nah, ini senior saya yang tingkat 3 itu udah wisuda itu saya sedih. Gimana lagi kalau saya ada kesalahan yang evaluasi yang biasanya senior si pun yang suka evaluasi saya sekarang gimana ini sekarang cuma tinggal tingkat 2 dan tingkat 1. Semoga kita semua itu bisa membawa Poltekkip ke pintu gerbang kemajuan yang lebih maju, maju, maju dan maju lagi. Tepuk tangan untuk Poltekkip. Apalagi ya, bingung ya. Aduh, kok pada ngantuk semua itu tim. Pengen tahu obat ngantuk apa? Obat ngantuk itu cuma satu. Lihat Putian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Steady, luar biasa. Steady Robbie William ya. Ganti nama dia katanya, Sam. Selamat malam. Terbaik. Malam bahagia untuk kita semua. Malam sangat ditunggu-tunggu untuk angkatan 50, senior, rekan-rekan, dan adik-adik junior. Kegiatan di AKIP merupakan hal yang sangat tanda tanya. Jadwal sudah ada, pelaksanaannya tanda tanya. Taruna merupakan manusia yang disempurnakan. Di sini kita dididik untuk menjadi manusia yang kuat. Betul senior, itu kuat secara fisik, sikap, dan mental, serta yang paling penting cerdas dalam berpikir. Terbaik itu. Di sini banyak kegiatan, banyak hal yang banyak kita explore. Dan fisik sangat penting di sini. Banyak hal-hal, banyak senior-senior kita yang sangat mengeksplor dirinya. Bodybuilder, push up satu jari, pull up pakai jentik, dan terkuat AKIP angkatan 50 jatuh nominasinya adalah
kita akan buka nih. Kita segel ya. Aman dan rahasia. Dan terkuat Akim angkatan 50 jatuh pada yang tersayang M. Siun. Mungkin bisa pusat sedikit ya. Gak usah. Sit up juga gak usah. Oke. Gua aja. Oke. Jadi dia paling kuat di Sam, di Akim 50 Sam. Memang sih wajahnya tuh sebenarnya tuh ini loh ya, gak galak loh. Galak, wajahnya six pack. Iya. Oh enggak ya? Wajahnya six pack. Wajah six pack. Jadi jidatnya ada kotak-kotaknya. Iya. Gak ada. Itu keriput pak. Oke, silakan boleh memberikan komentar sedikit atas anugerah terkuat tahun ini. Selamat malam. Banyak pendukungnya nih ternyata. Terima kasih Steny Robi sudah menyinggung saya. Kita cek tingkat satu dulu ya. Bahaya nih. Selamat malam. Gak jadi ya. Kalah sama tingkat duanya dek. Selamat malam. Terima kasih. Dan yang ingin pertama kali saya ucapkan, manusia kuat itu bukan fisik ya. Gua suka nih. Mental. Sama tahan ketemu Butian. Izin Pak Wendy. Dan yang terakhir yang kedua saya ucapkan, saya minta maaf Aziz Imam Hanafi gak menang. Padahal perutnya lebih kotak dari saya. Terima kasih. Selamat malam adik-adik, selamat menikmati acara ini. Wow. Sekarang tangan untuk luar biasa. Terima kasih. Akhir selamat ya. Dia terkuat strongest man. Yoi. Kongres bro. Tapi menurut gue lebih kuat lo Ger. Kenapa tuh? Ditolak cinta berkali-kali tetap aja coba terus. Nah itu dia. Beda konteks ya. Iya itu ya. Lanjut. Selanjutnya.